Bersih-bersih pasar oleh TNI dari Kodim 0710 Pekalongan ini bertempat di Pasar Doro, Kecamatan Doro. Selain anggota TNI, bersih-bersih pasar juga diikuti oleh polisi, organisasi masyarakat, dan pelajar. Anggota TNI membersihkan tiap saluran air yang berada di pasar yang dipenuhi oleh sampah. Tujuannya agar aliran air menjadi lancar di musim penghujan. Komandan Kodim 0710 Pekalongan Letkol Infanteri Rizky Aditya menyebut, kegiatan digelar sekaligus memberikan rasa nyaman kepada masyarakat dalam beraktivitas, serta mencegah terjadinya penyakit yang diakibatkan oleh sampah. Nah, kalau pendekat sampah berarti kita memerangi sampah. Dimanapun kita berada ya, fokusnya bagaimana sampah itu tidak terserahkan. Dan terkait ke depan juga, perkiraan bulan Januari Februari merupakan puncak musim hujan, itu kita melaksanakan pasar semoga dengan kegiatan ini dampak dari musim hujan itu tidak terlalu terasa oleh masyarakat. Jadi berharap dengan kegiatan yang dilaksanakan bisa memotivasi masyarakat lainnya, khususnya para pedagang dan pembeli agar selalu menjaga lingkungan sekitar. Ari Himawan, Kompas TV, Pekalongan, Jawa Tengah.